Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke. Kali ini kita latihan ya. Oke. Setelah 15 menit, sepeda motor yang dikendarai Pak Tony telah menempuh jarak sejauh 10.000 meter. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Tony adalah pilihannya kilometer per jam ya. Berarti kita rubah dulu, 10.000 meter itu sama dengan 10 kilometer. Gitu ya, biar gampang. 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Begitu. Nah, sedangkan kecepatan kan Jokowi ya. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Gitu. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 10 kilometer. Begitu. Dibagi waktunya berapa? Waktunya 1/4 jam. Gitu. Nah, 10 dibagi 1/4 itu sama artinya dengan 10 kali 4. 10 kali 4 berapa? 10 kali 4 adalah 40. Satuannya kilometer per jam. Oke, gitu ya, gampang ya. Bisa? Bisa dong. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kita lanjutkan dengan petualangan yang berikutnya. 2 liter per detik itu sama dengan berapa liter per jam? Nah, gitu kan? Ya, berarti 1 detik itu, atau 1 jam itu berapa detik? Gitu kan? 1 jam itu sama dengan berapa detik? Ya, 1 jam kan 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Ya, jadi tinggal 60 kali 60. Gitu kan? 60 menit kali 60 detik. Jadi sama dengan 3600 detik. Gitu saja. Karena dia tadi 2 liter per detik, nah, berarti tinggal dikalikan 2. Jadi 3600 kali 2. Nah, kalau dikalikan 2 jadi berapa? Gitu ya. Nah, 36 kali 2 kan 72. Kosong-kosongnya biarin kosong-kosong. Jadi ini sama dengan 7200 liter per jam. 7200 liter per jam. Bisa ya? Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.